dari dinamika penyebaran COVID jam 16 tadi yang terkonfirmasi positif ada 90 orang di Jawa Timur, kemudian yang terkonfirmasi PDP ada 336 orang, dan yang tercatat sebagai ODP ada 5.071 orang. Kita juga melihat beberapa daerah yang hari ini tambahan merah karena tidak ada yang positif. Misalnya adalah Pamekasan, kemudian Banyuwangi, kemudian Jombang, kemudian Jombang. Ini tambahan dalam peta kita menjadi merah karena ini adalah daerah yang per hari ini sudah ada yang terkonfirmasi positif. Berikutnya teman-teman, hari ini juga kami bersyukur bahwa ada 5 orang yang tadinya positif kemudian terkonfirmasi negatif. 5 orang ini juga dari Surabaya dan 2 dari Malang. Sebaliknya kita juga ikut berduka karena ada 3 orang yang meninggal, 1 dari Surabaya, 1 dari Magetan, dan 1 dari Gresik. Dari peta ini kita bisa melihat betapa penyebaran COVID-19 di Jawa Timur harus mendapatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang luar biasa dari kita semua. Ini dipantau oleh teman-teman dari Puskesmas. Dengan begitu di backup jaminan orang kesehatan juga dari teman-teman dari Babinsa. Di catatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ada cuma memang ada laporan satu kontrol meninggal. Dalam jumlah rombongan bus dan mereka untuk penunda perjalanannya ke Madura akan masuk ke Suramadu arah dari Surabaya ke Madura. Apa harus ditambah? Sembuh 13, maksudnya 5 itu ada 5 jadi masing-masing akan 1 persen. Enaknya seperti apa di sini? Ya, ini sebenarnya suatu pertanda yang bagus karena pasif dari tenaga kesehatan, tapi mereka akan berbuat. Hari jumlah yang bisa di-tracing makin meningkat. Saya dengar sempat dari tanggal 10 Maret dia Sumber, tanggal 12 Maret dia sampai yang lain, tanggal 15 dia Jenar Sumber, 19 Maret dia MRS, tanggal 21 Maret seperti ada yang kemudian tanggal 25, 24 dan keluar ada hasil lab-nya tanggal 27 itu